Kapolda NTT yang baru saja dilantik, Irjen Pol Raja Erisman, dengan didampingi Kapolda NTT yang lama, Irjen Pol Agung Sabar Santoso, ikuti upacara penyerahan pataka Kapolda NTT Cakia Turangga Wirasakti yang dilaksanakan di lapangan upacara Mapolda NTT Kupang. Penyerahan pataka tersebut merupakan salah satu dari rangkaian serah terima jabatan antara Kapolda NTT yang lama kepada Kapolda NTT yang baru. Upacara ini dihadiri oleh Gubernur NTT yang mewakili, Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, jajaran Forkopimda NTT, seluruh pejabat utama Polda NTT, Kapolres jajaran Polda NTT, dan ibu-ibu Bayangkari. Kapolda NTT yang lama, Irjen Pol Agung Sabar Santoso, mengucapkan selamat datang kepada Kapolda yang baru, Irjen Pol Raja Erisman. Irjen Pol Raja Erisman juga memohon doa restu agar sukses dalam menjalankan tugas. Seperti yang diketahui bahwa mutasi Kapolda NTT tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian nomor ST-16/1/2018 tertanggal 5 Januari 2017. Mutasi di tubuh Polri juga terjadi untuk jabatan beberapa Kapolda lainnya. Saya pasti akan datang lagi sih, karena ada sesuatu di sini ya, menjadi magnet supaya saya bisa hadir. Pertama teman-teman wartawa nih, yang membuat saya rindu nanti kalau saya kesini. Saya mohon doa restunya, semoga di tempat tugas yang baru saya bisa lebih berhasil. Oke, amin. Terima kasih ya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.